saya masuk kerja itu setelah lulus dari PGA. Saya lulus dari PGA tahun 1982, kemudian saya masuk kerja tahun 1983. Waktu itu saya masih usia 19 tahun. Saya sebagai guru agama. Alhamdulillah semua pekerjaan dapat saya laksanakan dengan baik, dengan enjoy. Semoga sampai purna tugas ini nanti saya khusnul khotimah, dalam arti khusnul khotimah semua pekerjaan yang saya kerjakan ini baik semuanya, tidak ada kendala apa-apa gitu loh Mbak. Saya tetap semangat, sehat selalu kedepannya, karena saya basic saya sebagai guru agama, insya Allah nanti saya kedepannya akan di masyarakat itu pengajian-pengajian itu loh Mbak. Jadi saya insya Allah nanti ngisi-ngisi pengajian. Pokoknya dengan senang hati purna tugas ini saya jalani Mbak. Perjalanan Bapak Ibu adalah perjalanan panjang, tidak hanya bicara tugas pokok fungsi, tetapi menurut saya dan menurut kami Dewan Pengurus Polri Kota Yogyakarta, Bapak dan Ibu adalah bagian dari menjalankan prosesi ibadah sosial yang panjang dalam pengabdian masing-masing di ruang lingkup pemerintah Kota Yogyakarta. Jadi kami ingin menghadirkan tradisi ini untuk memastikan bahwa sesungguhnya sajadah panjang yang sudah digelar Bapak Ibu semuanya di lingkup pemerintah Kota Yogyakarta sudah mencapai titik yang sangat luar biasa, karena amalia Bapak dan Ibu bagi pemerintah Kota Yogyakarta, bagi masyarakat Kota Yogyakarta dipastikan kebenarannya karena dibuktikan dengan kelulusan yang husnul khotimah. Pada pagi hari ini kita dengan bangga akan mewisuda 112 purna tugas pemerintah Kota Yogyakarta, mereka yang telah mengabdikan diri kepada pemerintah kota dengan segenap prestasi, dengan seluruh kemampuan yang mereka miliki, dan telah memberikan kontribusi yang besar bagi kemajuan pemerintah Yogyakarta.